Momen tidak menyenangkan dialami oleh kiper Sevilla, Marko Dimitrovic, saat pertandingan melawan PSV Eindhoven di babak playoff leg kedua Liga Eropa. Pasalnya, Dimitrovic dipukul oleh seorang fans yang masuk ke lapangan. Pertandingan itu sendiri berlangsung di kandang PSV Eindhoven, Philips Stadium, Jumat 25 Februari 2023. Sebelumnya, pada leg pertama di kandang Sevilla, PSV tumbang dengan skor 0-3. Nampaknya, hal tersebut yang membuat fans PSV ini geram hingga masuk ke lapangan pertandingan. Pitch invader itu lantas menghampiri Dimitrovic yang sedang berdiri sendirian. Dalam video yang terekam, Marko Dimitrovic terlihat mencoba mengusir seorang fans tersebut. Namun, fans PSV ini enggan pergi dan malah memukul wajah Dimitrovic. Tidak terima dengan perbuatan tersebut, Dimitrovic lantas menyatukan sang fans. Ia bahkan memberikan pitingan ala petarung UFC, sehingga membuat si fans tak bisa bergerak.